Jadi gak makan belum bang? Makanya. Ya, selamat pagi guys. Selamat dong. Kami sekarang sedang menikmati sarapan pagi di Grand Mulia Bogor Hotel and Resort ini. Ya tadi bangun agak kesiangan karena kemarin kecapean. Ini Bang Matthew sudah menikmati menu kedua. Tadi dia makan apa ini namanya? Misop. Soto. Oh, soto, sorry soto. Kemudian sekarang lontong. Karena saya masih menikmati salad dulu ya guys. Ini si Mami udah ngambil soto juga. Kemudian ada menu utamanya. Ya, untuk pagi ini lumayan banyak juga pengunjung Grand Mulia Bogor ini. Ya karena hari Jumat malam, bisa dibilang sudah termasuk weekend. Banyak variasi menunya yang dihidangkan. Dan restoran ini persis berada di samping kolam renang. Nanti setelah menikmati breakfast dan istirahat sebentar, kami juga akan bersenang-senang di kolam renang Grand Mulia Bogor yang jernih ini. Ya, sementara saat ini tidak terlalu banyak, ya hanya ada beberapa orang saja yang berenang. Apakah sudah selesai atau memang belum mulai seperti kami? Bang Meti dengan lahapnya menikmati makan paginya. Ya sekali lagi Grand Mulia Bogor ini ya lumayan lah ya untuk menunya apa baku. Ya cukup banyak makanan yang tersedia. Nah, mungkin sahabat bisa apa? Mempertimbangkan kalau berlibur sama keluarga. Ini aneka pecel ya, masakan jenis pecel. Kemudian ini menu utamanya. Ya, ini ada sayurnya, ada kentang goreng, ada mie, ada ayam, ada nasi goreng, ada nasi steak. Kemudian ini ada bagian apa? Roti, kemudian salad dan buah. Di sini ada ragam kopi dan teh. Kemudian di sini ada soto mie dan ada lontong sayur yang udah dibuat Bang Meti. Ya, ini juga kopi teh sama kopi teh dan minuman. Bukan kopi teh, infused water. Kebetulan bersama kami malam ini ada satu komunitas yang juga mengadakan acara di sini dan mereka juga saat ini berbarengan makan paginya sarapan. Ya ini Bang Matthew setelah menikmati soto mie dan lontong sayur, dia lanjut ke menu utama. Iya, oke ya guys. Jadi Hotel & Resort Grand Mulia Bogor ini berada di Sentul. Bisa sebagai salah satu referensi bagi sahabat kalau ingin berlibur bersama keluarga di daerah Sentul ini. Oke, saya akan ikut menikmati makan pagi. Seharian ini kami ya mungkin berleha-leha saja ya guys, sebelum check out jam 12. Oke guys, selamat beraktivitas, selamat weekend, selamat berlibur. Kiranya kita semua tetap sehat, bisa beraktivitas dengan baik.
tsunami. Dan ini tuh dari kenyangan kayaknya. Jangan makan breakfast. Oke, salam sehat semuanya. God bless you. Bye.